Aing mau majikan herek tadi. Itulah. Majikan aing masih sibuk. Gawe baenya. Gawe bae. Puting digawean, beurang gawe. Kan anu nih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di vlog pedesaan di channel Baraka Ciprut 01 ya lur. Oke teman-teman, hari ini saya lagi ada di daerah Cerang, di Desa Limbangan, Kecamatan Wonreja, Kabupaten Cilacap. Oke lur, saya ini saat ini lagi main-main saja dan lagi meliput suasana pedesaan. Oke lur. Oke lur, di depan saya ini ada sebuah bangunan. Menurut saya bangunannya cukup biasa saja ya, sepertinya. Sepertinya ya lur. Oke, tapi yang bikin penasaran itu sepertinya kok terdengar ada suara anak-anak kayak lagi main-main air. Agar tidak penasaran, saya akan menuju arah sana. Oke teman-teman, ikuti terus video saya dan vlog saya. Dan sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa tekan bantu terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Oke lur, ikuti terus keseruan saya. Punten nih. Ya ten tempat naon nih? Tempat iya be, tempat renang. Tempat renang. Iya. Si nugaduhna aya? Aya. Nugaduhna mah. Nugaduhna si urang mana ya? Urang dia pada kerja di Jakarta. Oh. Nugaduhna orang Jakarta. Punya Jakarta, ari urang mah urang dia kan kerja di Jakarta. Oh. Jadi jalmina mah nuju kosong yang nanti nuju di kota. Jadi ya biasa enak. Biasa ayah nungguan di dia. Oke lur, saya coba untuk masuk melihat situasinya. Oke teman-teman, di depan saya lagi ada anak-anak lagi renang ya teman-teman. Coba saya akan menanyain kepada anak-anak. Woi, namanya siapa? Aris, yang mana yang namanya Aris? Kamu siapa kamu? Bayu. Bayu. Itu dekor. Itu siapa? Dekor. Dekor. Mau tanya-nanya, boleh nggak? Boleh. Ini yang punya kolam renang ini siapa? Ada nggak orangnya? Eh? Nggak ada. Kemana? Nggak tahu. Pakai Sunda, pakai bahasa Indonesia sih? Sunda. Sunda, oh Sunda. Jangan satu pakai Sunda. Ini nubo gana. Saya di dia. Ya. Saya. Iya, Mas Lila, bangunan ieu apa kakranyar? Udah Lila. Anyar. Lila. Sudah sabar tahun? Hei, ngesa-esa tahun. Hei. Genep bulan. Oke lur, berhubung yang ditanyain anak-anak mungkin agak malu. Oke, kita liput aja sekelilingnya. Mungkin ada yang aneh. Oke lur, kita lihat keseharian kita hari ini. Cet, kesin carekan di dia, renang di dia. Enggak. Oke, mau ayo boga anak, mau carekan. Hah? Mayar tuh di dia. Enggak, peda anyar merenya. Iya emang ngurus kajen amuan milu telum nih dia. Kajen, mayar moal. Amuan mayar orang ek balik, tapi amuan itu mayar orang ek telum nih dia. Kajen lin. Oke teman-teman, berhubung pemiliknya lagi nggak ada nih, lagi di kota, saya akan mencoba telum di sini sama anak-anak. Gimana keseruannya? Oke, kita ikut keseruan kita bersama anak-anak. Check it out. Oke lur, saat ini saya akan mencoba renang ya lur. Semoga tidak kilelep karena saya nggak bisa renang soalnya.
Tinggalkan ah. Dicangcut. Belae we dong. Oke teman-teman. Berhubung di sini di daerah pegunungan, jadi airnya masih alami dan kebetulan kolam renang ini masih baru, jadi airnya cukup dingin. Waduh. Dingin. Oke teman-teman. Di sini walaupun kolam renang baru dibangun, tapi pengunjung mulai berdatangan, khususnya anak kecil ya. Dan bisa kalian lihat di depan kalian ini masih banyak pohon-pohonan ya. Jadi di sini masih tetap asri dan suasana cukup sejuk, udaranya cukup bersih dan suara tonggeret-tonggeretnya pun masih terdengar jelas ya, Lur. Dan terlihat kalau bangunannya masih tahap pembangunan karena di sini juga belum dicat ya. Nah, di sana juga masih ada peralatan-peralatan yang belum dibawa pulang karena bangunannya belum selesai memang, teman-teman. Yang pasti ini akan menjadi kolam renang yang cukup bagus kayaknya. Di sana juga ada hiasan-hiasan yang bahkan ada air pancur ya. Oke, ini kita nantikan saja. Nanti kalau sudah jadi full kita balik lagi ke sini. Untuk saat ini kita renang aja. Oke. Oke. Ternyata airnya cukup dingin, teman-teman. Karena airnya masih alami dan airnya ini diambil langsung dari arah pegunungan langsung ya. Bukan dari air ke penyedot atau apa. Neng teh ngilingan ya, Neng. Eta cep ngilingan renang. Kunaon? Jero. Hah? Jero. Jero. Teu jero ieu. Dasar ini si Neng ning tengiringan renang, Neng. Kunaon? Ini teu kena teu ieu tengiringan kunaon? Cantik kok. Anakna saha? Ternyata anak ini cantik, guys. Kayaknya ibunya juga cantik. Oke Lur, cukup sekian video dan vlog dari saya hari ini. Semoga kalian terhibur. Dan sebelum mengakhiri videonya seperti biasa, dukung terus channel Balaka Ciprut 01 dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.